Karburetor dia dah mula problem. Harga dia pun tak sampai 4 angka. Aku akan bagi feedback lah, okey ke tak okey. Assalamualaikum. Anda sedang menyaksikan blog Tayar Golek. Nama aku Acap. Video hari ini aku nak share pasal aku punya sambungan cerita pasal Harley Davidson yang aku beli tu. Kalau korang dah tengok video tu, aku dah buat first ride semua, memang cantik. Tapi lepas seminggu dua minggu aku pakai, carburetor dia dah mula problem. Tu member aku kata pelampung dia rosak. Setting dia semua cantik, cuma tu lah minyak dia keluar. Bila minyak dia keluar tu, aku macam kena ketuk-ketuk balik, kasi pelampung dia okey balik. So member bengkel aku cakap elok tukar carburetor baru. So aku pun tanyalah dia, berapa harga carburetor Harley Davidson. Dia cakap harga Harley Davidson memang standard lah, tak ada murah, memang ribu-ribu ke atas. Tapi dia bagi option, ada satu carburetor, dia tak ada brand apa-apa, dia memang kosong je, ada jual kat online. Harga dia pun tak sampai 4 angka. Okay, kalau nak try eksperimen pakai carburetor ni boleh lah. So itulah yang aku beli. Dan baru-baru ni carburetor ni dah sampai. Aku dah tunjuk gambar dekat member bengkel aku. Dia kata size semua sama. So sekarang aku nak ke bengkel lah untuk pasang. Lepas tu aku akan bagi feedback lah, okey ke tak okey. Tapi mungkin setengah budak Harley dia tak setuju dengan cara aku ni, sebab budak-budak Harley ni selalunya dia akan pakai, dia akan loyal dengan brand Harley Davidson saja. Macam aku, pandangan aku tak ke situ, sebab pandangan aku lebih kepada ukur baju di badan sendiri dan tengok duit di account sendiri lah. Tu konsep aku lah. So sebabkan aku duit tak banyak sangat, so aku pakai yang bukan original Harley Davidson. Tapi kita tengok result dia, cantik ke tak cantik pergi dia. So kejap lagi aku nak pasang kat bengkel. Sampai Nas Workshop. Ni dia carburetor aku dah bagi kat Nas. Nas, carburetor ni kalau ori berapa harga dia? Ini kalau original ni RM2,000. Kau dengar tu, harga memang bangsawan. Second hand pula tu. Okay, kita try start dia. Oh, macam kuda tu. Haa, tu dah. Dah hidup lah. Kasi timing rendah meh, baru cun sikit bunyi dia kan. Bawa macam kuda tadi tu. A few minutes later. Okay, biar Nas setting dulu timing dia, setting angin dia, kasi cun dulu, biar luah Nas buat kerja. Okay, dah settle lah. Kita isi minyak dulu. Biar kasi pomen lah. Biar pomen lah, kena test dulu kan. Pomen lah lagi tahu cun ke tak kan.
later that same evening. Okay, tu dia dah sampai balik lah. Tapi tengok cara muka dia ni macam setting belum cun ni. Cakap dia bila sampai top dia tu, dia macam ada semput-semput sikit. Tapi tak apa, kena pandai lah Nas setting. Okay, sementara Nas tengah setting carburetor tu, ni aku nak tunjuk carburetor aku yang lama, yang dah problem ni lah. Ni dia, brand dia adalah Mikuni. Ni dia tulis not for aircraft. Apa lagi ni, made in Japan. Nas setting ni boleh susah bila kamu. Much later. Much later. Okay, semua dah siap pasang lah. So macam biasa lah, ending dia barulah owner testing kan. Okay, ni aku nak pergi dekat jalan besar sekejap, tengok macam mana carburetor ni boleh pergi ke tak boleh pergi. Bismillahirrahmanirrahim. Start semua senang. Minyak jangan lupa buka. Tengoklah aku try dalam 5 kilo kot. Malah pula nak jauh-jauh panas-panas ni. Okey, seperti yang aku dah janjikan sebelum ni, setiap episod aku cubalah, insyaAllah aku cuba bagi satu kisah yang kisah motivasi, kisah yang bermanfaat lah. So sebenarnya patutnya cerita ni aku ceritakan masa on the way ke bengkel tadi, tapi sebenarnya aku terlupa. So testing carburetor ni alang-alang aku ceritakan lah. So cerita ni tadi pun aku ingat, aku tengok balik lah nota-nota aku untuk aku refresh balik kan ingatan aku. By the way, kisah ni aku dapat kali pertama aku dengar daripada Ustaz Nazmi, dan kali kedua aku dengar daripada Ustaz Wadi Anwar. Okay, sekejap kita lintas jalan dulu. Okay, so kisah kali ni adalah kisah pasal seorang budak yang dia belajar ilmu dengan ahli sihir dengan seorang lagi pendeta. Tapi kisah ni bukan berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tau. Dia tapi Nabi lah ceritakan balik. Kisah dia macam ni. Budak ni dihidup dalam satu zaman. Zaman ni raja yang bongkak lah, raja yang zalim, yang malah raja ni dia mengaku dia ni Tuhan. So raja ni dia ada seorang tukang sihir, seorang tukang sihir diraja lah. So tukang sihir ni dia beritahu raja dia, dia ni dah tua, dia nak mencari pelapis untuk dia nak sampaikan balik ilmu-ilmu sihir dia ni, supaya ada ni lah, ada orang teruskan lah ilmu sihir dia ni. So dia buat lah interview, panggil budak-budak pemuda kawasan dia tu lah. So lepas interview, seorang budak ni lah terpilih. So budak ni dia antara yang budak yang pandai lah kat kampung tu, kat kawasan tu lah. So dia, budak ni pun kenalah pulang alik dari rumah untuk menuntut ilmu sihir ni daripada tukang sihir diraja ni kat istana. Satu hari masa dia nak on the way ke istana tu, dia singgah kat satu rumah pendeta ni. Pendeta ni zaman dulu dia panggil pendeta lah, zaman sekarang mungkin panggil ustaz ke apa kan. So dia dengar lah pendeta ni berdoa. Pendeta ni dia agama dia mentauhidkan Allah. Dia bukan ajaran sesat lah.
So budak ni bila dengar pendeta ni doa, lepas tu bercakap, dia macam suka pula. So dia pun nak jadikan pendeta ni guru dia juga. Okay, so sekarang budak ni tidak ada dua guru. Satu yang ahli sihir tu, dan satu lagi pendeta ni lah. Pendeta ni ajaran ni betul lah. So macam tu lah rutin dia setiap hari. Dia ulang-ulang alik untuk belajar ilmu sihir, dan dia akan singgah juga dekat pendeta ni. So satu hari ada satu binatang besar keluar dekat kampung dia. Semua orang kampung ni tak mampu nak halau binatang ni. So budak ni pun mula, dia niat dalam hati dia, dia cakap hari ni aku boleh test ilmu mana satu yang betul, ilmu ahli sihir ni ke ilmu pendeta ni. So dia pun ambil satu sebiji batu, budak kecil, batu mana aja yang paling besar dia boleh angkat kan. So agak kecil lah juga. So dia ambil batu tu, batu dia baca bismillah, dia baling kat binatang tu. Dia baling kat binatang tu, ditakdirkan Allah, binatang tu mati. Mulai hari tu dia mula yakin ilmu daripada Allah ni ilmu yang betul. So dia percayalah dekat pendeta yang ajar dia ni. So budak ni pun pergi rumah pendeta dia ni. Dia beritahu lah kisah ni macam mana dia bunuh binatang ni. Dia cakap dia yakin betul dengan Allah, dia balik dengan bismillah, so binatang ni mati. So pendeta dia pun cakap kat dia, jangan pusing kat aku, kena U-turn dulu. Aku macam kena ringkaskan cerita ni pasal aku nak on the way balik tadi. Okay, sambung balik. Wahai budak, kau ni dah sampai satu tahap yang lebih tinggi daripada aku. Guru dia pesan juga, standby, kau akan diuji. So budak ni pun dia sampai satu tahap dia boleh sembuhkan segala penyakit, sampailah penyakit buta dia boleh sembuhkan. So berita ni sebar lah sampai kat pihak istana. So salah seorang pembesar istana ni dalam sekarang dia ni sakit buta. So dia ni pergi jumpa budak ni supaya budak ni rawat dia punya buta. Dia jumpa budak ni, dia cakap tolong rawat dia punya buta ni dan dia akan bagi banyak harta lah. So tapi budak ni relax, dia jawab yang sembuhkan penyakit buta ni bukan aku tapi Allah. So keesokannya menteri ni macam biasa lah masuk kerja kan. Tapi raja dia perasan pula. Raja dia tanya dia, siapa yang sembuhkan mata kau ni? So menteri ni pun time tu dia pun dah mula dapat ilmu sikit. Dia pun cakap Allah yang sembuhkan. Raja ni kan macam aku cakap tadi, raja ni kan dia mengaku Tuhan. Dia mau marah lah kalau dia tahu ada orang yang mengaku ada Tuhan selain dia. Dia mau marah betul. Sampai dia seksa menteri ni supaya bagi tahu siapa yang ajar dia ilmu ni. Dia pun petik nama budak ni. Budak ni pula kena seksa. Budak ni pula petik pendeta dia. Padahal pendeta dia dah sound dah tadi. So dah lah pendeta dia pun kena tangkap. So bila pendeta dia ni kena tangkap, pendeta ni kena seksa. Dia kena seksa sampaikan dia kena ugut. Kalau tak nak kembali beriman kepada raja ni, dia akan, badan dia akan terbelah dua. Ni yang terbelah kiri dengan kanan, atau belah tengah tu. Tapi light pun cantik hijau. Nampak sangat aku kena ringkas dengan cerita ni. So pendeta ni tetap yakin dia pilih untuk mati. So matilah pendeta ni. So diringkaskan cerita, budak ni pun raja tangkap, tentera raja tangkap dan diikat dekat tiang untuk bunuh budak ni lah. Tapi sebenarnya ada beberapa cubaan untuk bunuh budak ni lah yang digagalkan. Tapi aku tak sempat nak cerita. So budak ni pun ajar pembunuh ni kalau nak bunuh dia dengan satu cara je. Masa nak tembak panah tu kat dia, baca bismillah. Panah ni pun bacalah bismillah, dia tembak kat budak ni. So kenalah dahi budak ni, budak ni pun mati. So ni kesimpulan dia nak cerita pasal keimanan lah sebenarnya. Tapi aku, ending dia ada yang potong, tengah-tengah dia pun ada yang potong. So aku cadangkan korang klik link kat bawah ni. Aku ada bagi link ni. Ni kisah yang disampaikan direct lah daripada Ustaz Wadi Anwar. Korang dengar Ustaz Wadi cerita lagi best. Okay, aku pun dah sampai bengkel lah ni. Pasal carburetor ni cun ke tak cun, dekat rumah nanti aku bagi tahu. Okey, itulah dia episod untuk kali ni pasal carburetor aku. Ni dia. Aku nak tunjuk carburetor aku yang lama tu. Kejap lagi aku cerita detail pasal carburetor aku ni. So tadi aku tak sempat nak review kan. Carburetor ni okey ke tak sebab cerita panjang sangat yang kisah yang aku cerita tadi tu. Macam salah pilih kisah sebenarnya. Patutnya aku pilih cerita yang pendek sikit. Ini tak sangka pula cerita tu panjang sangat. Tak sempat. Aku nak ride jauh-jauh pun malah tengah panas tu. So kalau masa ride tadi kalau korang tengok, yalah maklumlah motor aku tak ada meter kan. Aku tak tahu apa kelajuan dia, tapi kalau ikutkan angin yang tolak muka aku gerak-gerak ni, aku rasa boleh jadi dalam 100 ke 110 lah tadi. Tapi itu pun masih, kalau tak silap aku baru pulas dalam 2 per 3 lah. Masih ada lagi kosong, aku boleh pulas lagi. Pampang. Tapi aku tak rakam lah masa aku on the way balik ke rumah ni. Aku lalu highway, highway tu lagi panjang lah, lagi sedap lah aku tarik. Aku rasa bila macam sama macam aku cakap tadi, aku bergantung pada angin yang tolak muka aku. Aku rasa dapat dalam 1-2 kot. Tak adalah laju sangat. Kalau nak laju-laju, baik beli superbike kan, betul? Yalah betul. Tapi kalau nak compare dengan carburetor aku yang lama ni, carburetor ni punya pickup pun lagi best dan dia punya top pun lagi best lah. Dan kalau
chopper ni nak buat laju pun sebenarnya tak sedap. Siapa yang pakai chopper dia tahulah, dia tak selesa buat chopper ni. Kecuali yang standard keluar kilang lah, standard keluar kilang yang suspension semua cun kan. Nak-nak lah kalau pakai Dyna ke apa lah, itu memang lagi best lah. Itu memang untuk bawa laju punya motor. Street glide, road glide, itu pun sama lah. Itu memang untuk laju punya motor. Macam aku lebih kepada design nombor satu, keselesaan nombor dua. So, keselesaan ni macam tak penting sangat lah untuk aku. So, kalau pasal carburetor Harley ni dan beberapa part lain, kebanyakan kalau korang tengok, orang selalu pakai brand SNS. Kalau korang pasal kan, logo yang macam ni, SNS. SNS ni, dia adalah performance punya barang. Kau faham-faham lah kalau performance punya barang. Yang aku tadi aku tanya Foreman pun, aku tanya Nas pun, carburetor second hand ni pun dah dekat nak RM2,000. Apatah lagi barang performance yang SNS yang made in USA tu. So tak payah fikirlah benda tu. Memang aku tak mampu lah. So sekarang aku nak ceritakan sikit detail pasal carburetor aku ni. Tadi aku dah cerita sikit kan. Tapi bila aku tengah cerita, Nas pergi start engine pula. Dah tak dengar. So tak apa, aku cerita balik. Carburetor aku ni, dia brand dia Mikuni. Mikuni made in Japan. Dan dia ada ni stiker Sudco. Aku tak tahu sebut macam mana. Sudco kot. S-U-D-C-O. Sudco ni aku pun sebenarnya baru tahu ni. Baru tengok Sudco ni dan aku research tadi. Sudco ni dia adalah distributor daripada US. Antara yang brand yang top dia buat adalah ni lah. Mikuni, Kehin, K&N. Tu barang-barang yang dia buat masuk lah. So ukuran diameter dia eh. Aku nak tunjukkan. Ini yang tempat yang keluar angin tu. 57mm. Yang ni diameter dia 57mm. Yang ni yang masuk ke blok, masuk ke enjin ni adalah 40mm. Itulah saiz carburetor aku. Tapi kalau aku ada salah info, siapa-siapa yang otai, tolong komen kat bawah. Tolong betulkan aku. Aku takut juga aku salah info kan. Okay, so sampai sini saja episod untuk kali ini. Terima kasih kerana korang yang menonton video ni sampai habis dan support channel aku. Walaupun aku jarang upload video, tapi sebabkan korang dah banyak subscribe channel aku, so insyaAllah aku semangatlah untuk upload video-video baru. Ada aku kisah. Sebelum aku terlupa, dengan info carburetor yang aku bagi ni, korang-korang ada supplier tahu mana-mana seller yang nak jual carburetor, tolong komen kat bawah eh, ataupun PM aku. Carburetor yang aku beli ni, aku pakai sekarang ni, yang cap ayam ni, aku memang pakai untuk sementara lah. Sebab sementara sekarang ni duit belum mencukupi lah untuk beli yang barang yang ori. So janji motor boleh gerak pun jadilah. So untuk aku sejujurnya, aku boleh bagi, kalau full markah dia 5 bintang, so aku boleh bagi dia 3.5 bintang lah. Sebab aku consider dengan harga dia. Harga dia sangat murah. Harga dia sebesalah pula nak cakap. Harga dia, aku bagi anggaran lah, harga dia tak sampai 400. Harga dia tak sampai 400, memang sangat murah dan sangat mampu milik lah. Kau jangan fikir aku belagak pula cakap 400 tu murah. Pasal kalau barang Harley ni 400 tu kira murah lah. Dan daripada segi performance dia lah agak banyak tolak makah sikit. Pasal macam aku cakap tadi lah, carburetor asal dia ni, pickup dan top dia lagi best. Tapi untuk main chopper ni, bagi aku 110-120 km sejam tu dah okey lah untuk aku. Nak laju-laju pun buat apa kan. Kelajuan tu membunuh kan, betul? So untuk next episode, korang tunggu apa pula barang yang aku nak custom dekat motor aku ni. Teruskan support channel aku ni. Jangan lupa share, like dan subscribe. Dan tagline aku seperti biasa, main motor tak salah, main motor sampai tinggal solat itu yang salah. Assalamualaikum.